Semangat dong. Di masa pandemi seperti ini, kita belum bisa bersama-sama merayakan secara meriah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tidak seperti biasanya yang ada lomba balap karung, lomba makan kerupuk, dan lomba-lomba yang lainnya. Tapi jangan sampai kita patah semangat, dan mari kita mengisi kemerdekaan dengan semangat juang. Untuk adik-adik semua, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan jaga kebersihan. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan walaupun kita masih mengadakan ibadah secara online, tapi kita harus tetap semangat dan semoga kita bisa berjumpa lagi secepatnya. Kami dari segenap guru-guru Petra Kids mengucapkan selamat ulang tahun Indonesiamu tercinta yang ke-76. Teruslah melangkah maju dan sehat selalu. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia bisa, Indonesia pulih, Indonesia bangkit. Jayalah terus Indonesia ku. Shalom adik-adik, selamat sore. Wah, bagaimana kabarnya semua? Pasti baik. Wah, bagaimana kabarnya Kakak Cinta? Baik, puji Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nanti Kakak Jengklin yang bikin pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan memulakan ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tolong Engkau jauhkan dari kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita sama-sama bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Pasukan menembak, saya tidak menembak.
kita yel-yel dulu, dipimpin oleh Kakak Cinta. Oke adik-adik, kita yel-yel dulu ya, yel-yelnya Petra Kids. 1, 2, 3. Petra Kids, yes! Ha! Petra Kids, yes, yes, yes! Sekali lagi ya, sekali lagi. Petra Kids, yes! Rancanganmu yang mulia.
padamu sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami, anak-anak sekolah minggumu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Melalui puji-pujian kami, nyanyian kami, penyembahan kami pada saat ini, biarlah semuanya Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami sebagai anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan membuka, membaca dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah apa yang akan kami renungkan itu dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa belajar untuk mempraktikkannya dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih, ini kehidupan kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih Kakak Cinta dan Kakak Jacqueline ya. Terima kasih. Haleluya. Oke, Kakak Yarson minta izin ya untuk buka maskernya ya supaya kalian bisa lihat. Nah, oke Kakak Yarson ya. Oke, puji nama Tuhan. Oke, di minggu yang kemarin kita merayakan hari jadinya bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan sekarang ini kita masih merasakan atau masih merayakan ya hari kelahiran atau hari kemerdekaan ya bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi kita bersyukur karena kita berada di bangsa Indonesia, bangsa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi kalau Tuhan sudah berikan bangsa Indonesia kepada kita, berarti kita sebagai anak-anak bangsa itu harus apa? Harus menjaga bangsa kita, bangsa Indonesia. Merawat bangsa kita, bangsa Indonesia, atau memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan banyak juga tokoh-tokoh di Alkitab ya yang berjuang untuk
bangsanya, berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk bangsanya. Ya, oke, jadi sekarang ini sudah siap semua Alkitabnya? Sudah siap Alkitabnya? Sore hari ini kita akan belajar dari Kitab Kejadian. Sekarang yang ada Alkitabnya bisa dibuka, cari dulu Kejadian pasalnya yang ke-47. Ya, Kejadian pasal yang ke-47. Ya. Ya masih cari-cari, Kakak Yarson, tunggu ya sampai dapat. Kejadian pasal 47. Ya, Kejadian pasal 47. Lihat ayatnya yang ke-13 sampai 26. Ya, ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Oke. Sekarang Kakak Yarson akan bacakan. Bagi yang ada Alkitabnya, ikuti di Alkitabnya. Ya, ikuti di Alkitabnya masing-masing. Bagi yang belum bisa baca, sekarang dengarkan apa yang Kakak Yarson baca. Supaya sama-sama kita bisa belajar sore hari ini ya dari firman Tuhan. Oke. Judulnya adalah Tindakan Yusuf. Ya, siapa di sini yang belum pernah dengar nama Yusuf di Alkitab? Nah, pastinya semuanya pernah dengar yang namanya Yusuf. Yang ada di Alkitab, bagaimana ketika dia belum menjadi orang yang sukses, ya sampai dia menjadi orang yang sukses. Ia menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Ya, oke, sekarang Kakak Yarson akan bacakan. Ikuti baik-baik dalam kitabnya ya. Firman Tuhan berkata demikian. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua. Serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun
dan tentang rakyat itu diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah ini. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun. Dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu. Dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah melihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, berilah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang. Yakni bahwa 1/5 dan hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik mereka. Ya, oke. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Yusuf ini, dia membuat suatu hal yang bisa menolong ya orang-orang pada saat itu, membantu orang-orang pada saat itu ya. Dia berbuat sesuatu. Nah, sekarang ini kalau dulu Yusufnya berbuat hal yang baik untuk masyarakat, berbuat hal yang baik untuk orang-orang, sekarang ini kita kembali ke zaman sekarang ini, zamannya kita. Ya, yang sekarang ini kita berada, bukan kita berada di Mesir atau di mana, tapi kita berada di Indonesia. Jadi sekarang ini pertanyaannya, oke, jadi tema kita bersama-sama hari ini adalah berjuang untuk bangsa kita. Ya, berjuang untuk bangsa kita. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Ya, jadi Kakak Yarson ada catat 4 poin. Ya, 4 poin ya. Jadi kasih ulangi lagi. Nanti supaya diingat di rumah, jangan cuma didengar tapi dengar, simpan dan menjadi pegangannya kita sebagai anak-anak Indonesia. Ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan, bukan memberhentikan, tapi meneruskan. Meneruskan itu generasi ke generasi, generasinya kita sekarang dan nanti generasi kita yang akan datang. Ya, meneruskan perjuangan para pahlawan seperti dulu. Para pahlawan berjuang mati-matian untuk bisa merdeka. Berjuang mati-matian supaya kita ini bisa senang seperti sekarang ini. Ya, jadi sekarang kita lagi yang melanjutkannya. Ya, oke, jangan bilang, ih Kakak Yarson sama si kecil. Saya masih belum bisa berbuat apa-apa, saya masih sekolah minggu. Ih, siapa bilang tidak bisa berbuat apa-apa? Tunggu dulu ya, tidak boleh berkata-kata seperti itu karena Tuhan juga mau pakai kalian sebagai anak-anak sekolah minggu. Amin. Mana aminnya? Iya. Puji Tuhan ya. Jadi yang pertama, perhatikan baik-baik. Kalau mau ditulis juga boleh. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang satu, yang pertama, mengisi kemerdekaan seperti saat ini, ya, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama, mengisi hari kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Kakak Yarson, bagaimana sih hal-hal yang positif itu? Banyak macam hal positif. Bisa kita mengambil momennya ini, kita pergi bantu orang, di manakah, contoh kalau kita sementara jalan di
luar sana, kita lihat orang kasihan. Contohnya orang minta-minta, kasihan sekali. Nenek-nenek mungkin atau tidak bisa lagi bekerja atau sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja. Nah, kita bisa tolong, itu namanya berbuat baik juga, ya. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Itu contoh yang gampang kita pahami, ya, seperti menolong orang di rumah juga. Menolong orang tua itu tidak boleh dibilang tidak. Harus. Itu namanya hal yang positif. Nah, kalau Kak Gerson berbicara tentang hal positif, berarti kan ada dua nih. Positif sama negatif. Berarti hal yang negatif jangan dilakukan. Hal yang tidak baik jangan dilakukan. Itu bukan namanya tidak mengisi hari kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang negatif kita buat. Jadi buatlah hal-hal yang positif. Positif itu sama dengan hal-hal yang baik. Ya. Hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Oke, yang kedua. Itu yang pertama tadi, jangan lupa ya. Beberapa hal yang kedua. Yang bisa kita lakukan untuk meneruskan. Ya, meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang pertama tadi, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Yang kedua itu kita sebagai generasi, kita sekarang generasi penerus, penerus bangsa Indonesia, harus belajar dengan apa? Dengan tekun. Di sekolah kita belajar dengan tekun supaya kita bisa menjadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang apa? Anak-anak yang pintar, supaya nanti kalau kita sudah pintar, kita bisa membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh, tadi kita baca di Alkitab, ya, Yusuf, dia membangun tempat di mana dia berada. Dia membangun tempat di mana dia bekerja. Jadi kita sekarang ini, kita juga harus tekun belajar supaya kita bisa menjadi anak yang pintar, bisa membangun bangsa Indonesia. Amin. Iya, puji Tuhan-nya. Yang ketiga itu ya hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang ketiga itu saling menghargai dan toleransi. Ya, toleransi itu tidak boleh beda-bedakan, tidak boleh saling menghina atau apapun, ya, itu ya. Jadi saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan. Nah, setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah fungsinya. Kita rayakan hari jadinya bangsa Indonesia, hari kemerdekaannya Indonesia dengan penuh balon-balonnya. Coba lihat. Nah, coba lihat. Nah, balon-balon sudah ada ini di belakangnya Kak Yarson. Ada bendera, ya, ada itu burung Garuda, ya, tapi tidak seperti burung Garuda, tapi itu lambangnya bahwa kita sedang merayakan hari jadinya hari kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat yang ketiga tadi, saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan. Tidak boleh karena berbeda tidak mau berteman dengan teman yang lain karena dia berbeda. Kamu jelek, tidak mau berteman dengan kau. Tidak boleh begitu. Kamu berbeda, tidak mau berteman dengan kau. Tidak boleh begitu. Itu sangat-sangat tidak boleh. Itu Tuhan tidak suka seperti itu. Jadi Tuhan mau kita saling menghargai, saling merangkul, berteman satu sama lain tanpa memandang. Memandang perbedaan itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Itu bukan yang diajarkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita selalu menghargai, merangkul temannya, sayang sama temannya. Ya? Sayang sama temannya, cinta sama temannya, walaupun berbeda, sayangi temanmu. Karena
Temanmu yang ada di sampingmu, temanmu yang ada di sekitarmu itu adalah makhluk ciptaan Tuhan juga, sama-sama seperti kita. Jadi kita tidak boleh berpikir, ih deh bedanya saya dengan dia, tidak mau jadi berteman dengan dia, beda. Itu tidak boleh ya. Kayarson bilang sekali lagi, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Yang keempat, yang terakhir. Ya, poin yang terakhir. Jadi, hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan, yang keempat itu adalah menghindari pergaulan bebas. Wah, kata bebas ini coba kalian garis bawahi, kata bebas. Menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini contohnya, semau-maunya bergaul, mau pergi bergaul sama contoh anak-anak yang suka bicara kotor. Dia pergi juga bicara kotor. Kira-kira kalau Kak Sun tanya, bagus tidak kalau suka bicara kotor? Tidak bagus, nanti mulutnya busuk. Iya kan? Kalau sering bicara kotor nanti mulutnya busuk. Ya. Jadi itu namanya pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas. Ketemu sama teman suka bicara kotor, dia juga bicara kotor. Ketemu sama teman yang suka menghina, dia juga suka menghina. Dulu-dulunya dia anak yang manis. Dulu-dulunya dia anak yang pintar. Dulu-dulunya dia anak yang suka menghargai orang tua. Setelah dia bergaul sama teman-teman yang lain yang tidak menghargai orang tua, ketika orang tua menasihati, dia bilang, "Ah, malas, tidak mau dengar. Bagus tidak?" Tidak bagus. Satu, itu bisa membuat hati orang tua kita apa? Sedih. Mau lihat orang tuanya sedih? Coba angkat tangan. Angkat tangan di sini, siapa yang mau lihat orang tuanya sedih? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tidak ada tuh, tidak ada yang mau lihat orang tuanya sedih. Jadi jangan dibikin ya, tidak boleh. Jadi ingat, yang keempat tadi, menghindari. Hindari kalau ada temanmu, ketemu temanmu, bergaul, suka dia bicara kotor, jangan bergaul, tidak mau jadi. Ya, jauhi kalau ada suka bicara kotor. Kalau ada lagi temanmu, suka membantah sama orang tua, jangan bergaul sama mereka karena itu nanti akan merusak pergaulanmu. Merusak apa? Kebaikan hatimu. Ya. Nah, pergaulan bebas dan yang menjurus ke hal-hal yang negatif tadi. Jadi pergaulan bebas yang menjurus ke hal-hal yang negatif. Tidak apa-apa bergaul, pergaulan bebasnya itu asalkan yang positif. Tadi yang pertama kan Kakak Yason bilang ada dua macam nih. Ada dua macam hal. Yang pertama, hal yang positif. Yang kedua, hal yang negatif. Jadi dua ini. Berarti kalau yang positif berarti hal yang bagus. Yang negatif itu hal yang tidak bagus. Contoh tadi yang kita baca di Alkitab. Si Yusuf tadi, dia orang-orang datang sama dia, "Yusuf, tolong kami ini mau mati, mi. Tidak ada makanannya kami. Kami sudah mau mati." Yusuf berpikir, "Bagaimana caranya ya?" Oh iya, dia melakukan hal-hal yang baik, yang membantu orang sehingga mereka dapat bertahan hidup, masih bisa makan karena ditolong. Demikian juga kita. Kehidupannya kita, Tuhan menempatkan kita di Indonesia untuk menjadi apa? Penerus bangsa Indonesia dengan melakukan hal-hal yang negatif atau positif? Ya, melakukan hal yang positif. Ingat, keempat hal tadi jangan dilupa. Kayson ulang lagi satu kali, bacakan satu kali lagi. Ya. Baru kita selesai ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, untuk meneruskan perjuangan para pahlawan. Satu, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, kita sebagai generasi penerus bangsa
harus belajar dengan giat. Apa gunanya kita belajar dengan giat? Supaya kita pintar, supaya kita bisa membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang ketiga, saling menghargai, saling menghormati. Ya, saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan, karena kita ini berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, ya. Jadi dengan perbedaan itu bukan menjadi benteng atau tembok bagi kita, tapi perbedaan itu menjadikan kita semakin mengasihi satu sama lainnya. Oke, yang keempat tadi, menghindari pergaulan bebas yang menjurus kepada hal-hal yang negatif, dalam kurung negatif, itu tidak baik, jahat, itu tidak boleh, ya. Jadi ingat, di rumah, dimanapun kalian berada, itulah ya pesan-pesan firman Tuhan hari ini, dan juga pesan-pesan hari kemerdekaan Indonesia, bangsa kita Indonesia, ya. Merdeka. Coba sama-sama Kak Erson dulu bilang sebelum kita tutup. Merdeka. Sekali lagi. Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka. Iya, gitu dong. Kalau anak-anak Indonesia harus tetap semangat, supaya ada semangatnya untuk membangun bangsa Indonesia. Walaupun saat ini masih corona kita ini, tetap apa? Semangat. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini dan renungkan. Bila firman Tuhan ini mengajar kita menjadi anak-anak Tuhan yang hormat sama Tuhan, cinta sama Tuhan, sayang sama Tuhan, dan juga sayang sama bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Baru kita berdoa sama-sama ya. Rencanamu dan rancanganmu dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Seluruh bumi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi kami.
tinggikan, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggi, hanya namamu, hanya namamu Tuhan ditinggi, oh, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Yesus, oh, ini kami Tuhan untuk bangsa kami, ini kami Tuhan untuk negeri kami, ini kami anak-anakku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari ini, karena kami masih bisa belajar dari firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus menjadi anak-anak yang bisa Tuhan andalkan untuk menjadi generasi penerus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Ajar kami, berikan kami pengertian untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa kami. Terlebih memberikan yang terbaik untuk Tuhan kami, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu yang telah kami renungkan tadi. Biarlah itu dapat tersimpan di dalam hati kami, pikiran kami, agar firman itu biarlah terus dapat bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang banyak untuk hidup kami. Dan kami bisa belajar untuk mempraktekannya dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang menyaksikan streaming ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Biarlah dalam masa pertumbuhan mereka, jasmani terlebih rohani mereka, Tuhan pelihara hidup mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan biarlah kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan saat ini Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan, urapan dan kuasa daripada Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, mungkin mereka sakit, Tuhan tolong, Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dari kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Biarlah kesembuhan daripada Tuhan nyata bagi mereka saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih, bahkan sekolah mereka juga Tuhan berkati, masa depan mereka juga Tuhan berkati, kedua orang tua mereka juga Tuhan berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hamba-Mu serahkan semua anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka. Sekali lagi, jadikan mereka anak yang pintar. Jadikan mereka anak yang berbakti. Jadikan mereka anak yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Bahkan yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia ini. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami semuanya. Biarlah damai Tuhan, sukacita Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat penyertaan Tuhan. Berkat dari Abraham, Ishak, Israel. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus biarlah terus tercurah dalam kehidupan kalian semua.
biarlah Tuhan yang terus memberkati cita-cita dan masa depan kalian. Tuhan yang memberkati sekolah kalian. Tuhan yang memberkati kesehatan kalian. Tuhan yang memberkati keluarga kalian. Tuhan yang memberkati kedua orang tua kalian. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, bahkan usaha orang tua kalian. Diberkati juga bangsa Indonesia. Diberkati juga kota Makassar. Diberkati juga Gereja Petra. Diberkati juga Gereja Anak. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa dan beralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari kita semua yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke. Terima kasih Kak. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.